Pojan masih di semua segi project. Hello, ya Chan. Ini apa itu rasa-rasa itu plastik. Ini apa ini? Burung coy, jenis burung. Ini burungnya Yamaha F1 ZR atau dikenal Fish Air. Ya kemarin ceritanya tuh aku beli Fish Air ya. Fish Air harga murah, ini parah coy. Parah itu dikatakan parah itu gimana ya? Mesinnya itu dalamnya itu udah suaranya udah kemeletak, garanya kemeletak. Nanti videonya tak kasih tahu. Oli ini nge Oli mak wi suaranya kletek-kletek lo udah overses, udah boring ya. Kemarin aku sama temanku Mas Cahyo ke pasar Klitian ya di Solo ya, cari-cari burung lah, misalnya yang 0 OS ada enggak. Dan ini niki Pak aluminium ini. Aluminium ini kan lapisan aluminium ini. Heeh, oh, lapisan aluminium. Nah, nek niku di shop biasanya hilang, Mas. Oh, aluminium hilang. Iya, itu dua. Nah, ini kan di sini. Niki. Niki shock ini. Betul. Ini oh. Alisin ini. Oh, iki kini hilang berarti. Hilang, Mas. Nek di shock ini biasanya hilang. Nanti di shock full ini hilang. Paling ya. Dan akhirnya aku dapat ini YP2 OS 125, udah di porting ya, udah di porting. Ini tinggal pasang perpaknya, udah masih tuh coy, nih masih utuh, ini masih utuh. Terus bentar. Pistonnya juga masih bagus. Oh, belum ada goresan. Terus kita dari sini belajar ya, kita dari sini belajar dapat ilmu lagi. Kalau ciri-ciri yang belum shock itu, belum OB itu ini coy. Ini kelihatan enggak? Ini yang mana ya? Bentar. Kelihatan enggak? Bentar. Agak tak deketin aja ya. Yang belum shock atau OB ini loh. Ini aluminiumnya ini masih ada nih. Ini aluminiumnya masih ada. Ini aluminiumnya masih ada ya. Masih ada ya. Terus kalau dapat burung ya, kalau burungnya usahakan yang Y, kalau bisa juga Y1, Y2 itu, terus Y3 ya, itu udah bawaan motor ya. Langsung kalau orinya toko itu YP1, YP2 ya, harganya cukup mahal sih. Ini dapat murah, ini hitungannya dapat murah ini ya. Semoga nanti bisa dipasang di Fish Air. Cukup sekian review dari saya. Oke. See you. Jangan lupa like, subscribe, comment.